Pemirsa, belasan rumah warga di Kelurahan Sukajadi, Karawaci, Tangerang, Banten ambles pasca jebolnya salah satu pintu air Sungai Cisadane. Peristiwa ini membuat puluhan warga di bantaran sungai khawatir dan berharap pemerintah segera memberikan solusi. Seperti salah satu rumah warga milik Khodijah ini misalnya, dirinya hanya bisa meratapi bagian bangunan rumahnya yang mengalami kerusakan pasca amblesnya tanah di bantaran Sungai Cisadane. Selain bagian rumah, sejumlah barang dan perabotan miliknya hilang tergerus tanah yang ambles. Selain rumah milik Khodijah, belasan rumah warga lainnya di bantaran Sungai Cisadane juga mengalami hal yang sama. Sebelumnya salah satu pintu air Sungai Cisadane jebol karena kemarau berkepanjangan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi dan memberikan bantuan. Ya, lebih parah rumah saya. Terus untung saya masih di kamar nih. Untung di sini udah nggak ada barang-barang, cuman yang itu barang-barang pecah nggak apa-apa lah, barang pecah mah hanyut ke situ. Oh, udah ada yang hanyut juga barang-barang? Iya. Apa aja Bu yang hanyut, Bu? Gelas, emang lagi ditaruh. Perabotan? Iya, perabotan, piring. Udah hanyut? Terus? Namanya longsor kan ya, kan ini dapur, kompor. Sini Bu, liatnya Bu. Terus apa... jatuh-jatuhan lah gitu semuanya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV memberitakan.